dari ujung ke ujung kita akan coba lihat lagi nih. Ada Simpo yang cantik. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang malam ini kita bisa lihat lagi di salah satu lapak bongkahan terbanyak yang ada di Rawabening. Kita akan coba lihat beberapa koleksi bongkahan yang ada di sini. Karena di sini warnanya warna-warni, banyak sekali pilihannya dan murah-murah. Kita coba update, coba kita lihat. Coba kita kalian berapa beberapa koleksi yang ada di sini. Pokoknya semuanya di sini dijual kecuali orang ini. Ini enggak dijual. Ini pokoknya dia tugasnya nyari kopi gratis. Yang belakang yang dijual noh. Oke, kita akan coba lihat dan tanyakan harganya karena di sini kan ada ini jenis apa, Be? Masuknya, Be? Aquamarine. Ini aquamarine, dua ya berarti ya? Iya. Nah, ini segede ini kita kasih berapaan harganya? Sekilo 200. Oh, hitungan kita per kilo ya. 1 kilo 200.000 sama ini ya. 1 kilo 200.000 tuh. Oke, untuk yang hitam ini apa nih? Pasang. Ini beda lagi. Yang ini? Kecubung teh. Kita kasih berapa dia? Satuan atau kiloan? Berapa dia? Oh, sama. Ini harganya. Oke, 1 kilo 200. Berarti kalau ini bisa 2-3 kiloan dikali 200. Tapi mungkin kebijakan kita semakin banyak pengambilan semakin murah. Oh iya, pasti dong. Kayak ini kan lumayan nih, 27 kilo nih. Tuh. Ini sama ya? Lavender apa sih? Kecubung. Oh, kecubung. Oke, jenis kecubung ya. Ada dua. Ini tuh 27 kilo. Nah, yang kalau yang kecil-kecil kita kasih berapaan? Seratusan ya. Oke. Yang sapir? Biasa 50 ribuan. 50 ribuan saja, 50 ribuan. Nah, ini? Itu saron per satuan. Satuan ya. Kita kasih berapa, Bang? Satunya, Bang? 150 ribu ya. 150 ribu. Ini ada kristal-kristalnya juga ya. Nah, kalau yang ini? Wah, banyak nih kristalnya. Kristal. Ini sekilo 150. 150. Oke. 150. Tapi kalau banyak ngambilnya mah ada kebijakan. Iya. Iya. Tuh. Ini jenisnya beda kayak ini, Bang. Kan ini lebih halus. Ini namanya sebutnya fossil money. Oh, fossil money. Ini kelewat nih, kecubung juga kayaknya nih. Kecubung. Warnanya ungu banget nih. Sama ya. Berat 2 kilo lebih. 1 kilonya berapa, Bang, yang ini beda? 1.250.000 per biji. Oke, bukan per kilo ya, tapi satu bongkahan ini 1.250. Oke. Siap. Kalau yang begini-begini? Ini kristal. Ini batu kristal kita perjual yang bongkahan gede 500. 500. Oke, ini yang 500, ini yang 300. Siap. Cakep nih, jenisnya. Ada dua warna berarti kita punya yang kristal ya. Udah gitu ininya kristalnya halus dia ya, seratnya. Tuh. Kayak garam gitu ya. Ini biasanya paling buat pajangan ya. Kecuali yang tadi tuh yang kecubung itu bisa buat jadi cincin ya. Ah, kalau ini sayang kalau dikecilin. Iya, ini buat kolektor-kolektor lah ya. Nah, ini yang menarik nih. Bentuknya seperti keong. Ya. Fosil keong. Gede-gede banget nih. Fosil keong. Kita kasih berapaan nih, Be? Yang begini, Be? Harga yang besar 500.000 sampai 300.000. Oke, dari 300 sampai 500 ya, tergantung ukurannya ya. 300 sampai 500 fosil keong ya. Berat juga satunya. Ini benar-benar fosil ya? Fosil. Jamin 100% jamin. Fosil ini. Udah berapa ratus ribu tahun ini. Mau yang gede ada no, gede. Yang paling gedenya berapa kilo? 3 kilo lebih. 3 kilo lebih ya, 3,5 kilo ya. Oh, ini yang 500 ya? Iya. Oke, siap. Itu yang 500 tuh. Ini ada juga yang kecil-kecil nih, berapaan dia? Itu 150. 150 ribuan. Ini enggak terlalu berat ini mah ya, sedang. Ada yang lebih kecil lagi nih. Oke. Wah, ini badar emas apa perak nih? Ini badar perak. Oh, perak. Ini?
sama. Oh iya tuh. Peraknya tuh. Berapaan dia satu? Nah, ini per hitung per kilo. Hah? 200. 200 per kilo ya? Iya. Oke, kalau dia 5 tinggal dikali aja ya. Iya. Kalau dia memang itu bisa dikurangi. Masih bisa nego lah. Ya kan ini kan lumayan gede nih. Insyaallah ada kebijakan harga lah ya. Oh, itu warna emasnya. Ini kalau ini kan dia ketutup kulit. Kalau ini udah daging nih. Udah daging. Harganya sama? Sama. Sama. Oke, okay. Teman-teman, ini juga ada yang ukuran-ukuran kecil nih. Badar besi apa ini sama? Sama. Nah, ini satu lempeng begini kita kasih berapa? Itu ya kalau yang kecil saya kasih paling 100. Oke, okay, 100 ribuan lah ya. Ini juga ada. Iya, buat pajangan ini cakep ya. Berat loh, Bang, ini satu. Tuh ada emasnya tuh, warna goldnya. Tuh warna goldnya. Ini sama ya? Sama. Ini cuman ya abu, oh satu jenis semua ini ya? Satu gen ya? Ini juga? Oh iya. Sama. Ini juga? Sama. Nah oke. Okay. Itu sudah kita lihat dari ujung ke ujung. Sekarang kita yang kecil-kecil nih. Nah yang di sini berapaan ini? Biasa perjalanan satunya 50 ribuan aja. Oke, okay, satunya 50 ribuan. Ada ada oh jenis. Banyak ya. Yo, 50 ribuan lah satu nih. Oh, bisa jadi 2, bisa jadi 3 ini mah ya. Bisa. Tergantung ukuran kita. Ini ada yang blue sapir. Sapir ada juga ada. Oh iya. Siap. Ini bongkahan apa? Ini bongkahan king sapir. Oh, king sapirnya. Satu lempeng berapa? 250. 250 ribu ya. Ini lempeng king sapir. Wah, ini biru nih dalam nih. Berapaan dia nih biru? Sama. 250. Sama ya? Oh sama ya. Lem biru. Iya sama sebenarnya biru hitam doang kelihatan tapi padahal biru. Oh sapir, ini sapir. Ini yang gede-gede? Yang gede-gede pasir emas. Hah? Ini satu lempeng ini 350. 350.000. Oke, ini ada lagi nih lebih kecil ini mah. Kita kasih berapa nih, Be? Ini satu ini kan separuh berarti 250. 250, oke. Ini kalau ini yang koral-koral nih? Kalau ukurannya ya 125.000. Ini kayaknya bisa dapat tapak jalak, pusar ya, bumi ya. Ini jatuhnya karakter nih motif. Yang untuk yang S. Ya itu berapa dia? Ini saya jual satunya 25.000. Satunya 25.000 ya. Cubung es satunya 25.000 doang ini. Ambil banyak lebih murah lagi ya. Oke. Nah, kalau yang ini hitam apa? Fosil gali kelor. Wah, nih yang nyari gali kelor nih, barang baru kayaknya nih ya. Iya. Waktu itu saya update belum ada nih. Kita kasih per kilo atau per lempeng? Per lempeng 250.000. Oke, ini sama ya? Iya, sama. Oh, itu kelor juga. Ini yang ini nih keong ya. Apa kerang apa-apa nih. Oh, siap. Dari semua koleksi kita, Be. Kalau teman-teman mau ke sini biar enggak nyasar kemana-mana, berapa nomor yang bisa dihubungin? 0812 87 15 69 47. Dengan Pak siapa? Pak Iwan. Pak Iwan, kita buka tiap hari. Dari jam berapa? Dari jam 9 sampai jam 7 malam. Oke, berarti skemanya tinggal dana ditransfer, barang kita kirim. Kalau mau lebih enak datang ke sendiri ke sini ya. Oke, siap. Pak Iwan, makasih banyak. Sukses buat usahanya ya, makasih. Mudah-mudahan setelah kita update makin ramai, makin berkah, lumayan buat dapur di rumah. Hai mamae, siap. Oke, sahabat Daeng, tadi hasil bincang-bincang saya dan kita sudah perlihatkan beberapa koleksi kita dan kita buka tiap hari. Sampai nunggu. Dikejar juga. Nih ya, tuh saya lihatin. Iya dong. Harus itu, Be. Kita tuh mau yang kecil, mau yang gede ada. Kita buka tiap hari ya. Oke, sahabat Daeng, itu tadi hasil review saya, hasil vlog saya di salah satu lapak bongkahan yang ada di Rawabening. Kebetulan di sini pilihannya banyak, harganya terjangkau. Bagi teman-teman yang nambah koleksi, silakan merapat ke sini karena di sini banyak yang bikin dompet bergetar. Eh, mama. Ada yang ganteng-ganteng. Di mana? Iya. Yeah. Ntar kita mau dikasih pantun sama dia. Mantap.
Mm-hmm.